Gak sampai gue, tapi gak apa-apa lah. Ter! No! Yang ini gak kena, guys! No! Tapi gak apa-apa. Dapat. Kena. Let's go. Kena juga dia. Nice! Dare ni demo yasashiku shin demo soko ga suki na kyun kyun o mimi tiko tiko soba ni isasate. Okay, hello kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini let's go kita buat lagi pasukan zombie. Kita main lagi Zombie Night Terror, teman-teman. Kemarin kita udah kerjain 3 misi ini ya bro ya. Sekarang kita bakal masuk ke yang misi Dead Haste. Let's go. Okay, let's go teman-teman. Okay, here's the safe. We get this open and we get paid. Okay, jadi memang mereka mau ke brankas itu guys, kayaknya guys. Tapi harus hati-hati sama benda asing yang hijau itu kayaknya. Kayaknya dia berbahaya teman-teman. Apa tuh? Kayaknya itu virus lagi sih, virus zombie yang lagi, jangan-jangan. Jadi dipegang teman-teman. Okay. Bisa meledak ya, benda itu bisa meledak teman-teman. Ini ada misinya, destroy the fan. Let's go. Ada challenge-nya destroy the fan. Waduh. Wait. Kita bakal coba lihat dulu teman-teman. Kita bakal lihat dulu ada apa aja di sini. Tempatnya. Eh, panjang kali, Pak. Okay, ini fan yang dimaksud sepertinya. Ini sepertinya fan yang dimaksud. Okay, yang paling pasti di sini kita harus bikin dulu ini, guys. DNA kita harus bak biar bikin zombie semua ke sebelah situ. Okay. Zombie-nya semua ke sebelah situ ya guys ya. Dapat gue. Dan yang pasti ini sekarang kita burn sih ini. Kalau udah beres, let's go. Sekarang zombie-nya semua pada naik ke atas sini ya. Let's go teman-teman. Ini game seru bro, sumpah bro. Kemarin kepotong sama Garden of Banban ya gue ya. Jadi gue sempat lupa. I'm sorry guys. Lupa gue guys. Ini buka. Woi, shotgun itu guys. Oh my lord, dia pakai shotgun sekarang adik-adik, ini bahaya. Ini bam, waduh sakit pak, gua sakit pak, waduh sakit pak, zombie gua banyak yang mati guys. Tapi gua gak mau pakai apa sih contamination sini ya, gua tahan dulu guys, karena masih aman sih sini sih. Oke mereka pada naik ke atas sini guys. Harusnya rencana gua berhasil nih, ini kita buka ya, siap ya. Oh ini ada, jadi gak bisa gerak ya, kayak lagi di sandra gitu. Oh mana kerja guys, gua pikir lagi di sandra gitu dia. Nah oke teman-teman dapat ini guys, ada ini guys. Nah dapat explode unlock ya, dapat, waduh. Wah, nice. Wait, ini apa maksudnya? Oh, ada berita biasa, bisa kita klik ya beritanya. This is April Fox with a terrifying breaking news update. Okay, dengan berita mengerikan, tanya ya. Zombie kini tampaknya telah berevolusi menjadi bom berjalan, nanti teman-teman. Yang ledakannya berpotensi menimbulkan cedera yang serius pada manusia. Belum lagi kerusakan struktural pada segala sesuatu yang di sekitar mereka, katanya teman-teman. Kepolisian mendesak masyarakat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan zombie manapun, katanya teman-teman. Terutama jika mereka sedang menyerang, katanya. This is April Fox, TNT News. Okay, jadi ini berita tentang zombinya bermutasi gitu ya guys ya. Gua dapat bom ini gimana cara pakai explode? Gua coba pakai explode. Nah sini guys, sini. Oh my god. Salah. Zombie gua habis dong kalau gini caranya dong. Ulang. Oke, ini gua ulang lagi ya guys ya. Udah aman sekarang. Nah, sekarang gua mau pakai explode. Aduh, tapi gak boleh banyak-banyak kalau gini, guys. Berarti kalau gini caranya gini. Biarkan zombie-zombinya pada muter dulu, muter. Nah, zombie yang terakhir set. Bam. Nah, caranya gitu, guys. Jadi biar zombinya, biar kita tidak kekurangan banyak zombie ya guys ya. Karena zombinya tuh habis bisa-bisa. Ini kayaknya jatuh deh, gak perlu gua ini deh, jatuh deh. Oh no, ternyata harus ledakin lagi. Jadi kita harus ledak-ledakan kalau gini caranya guys. Repot juga nih, set. Ledakin lagi. Sabar, set. Bam. Tuh ya. Ini soalnya bener-bener butuh ledakan nih. Kita ngomong ada, kita bisa pakai ini. Ini ada. Woi, apa nih? Wah, ada perang geng guys. Guys, perang geng, waduh. My grandma shoots better than that, teman-teman. Nenek gue nembak lebih bagus daripada lu, katanya gitu ya. Oke, teman-teman, ini repot sih, teman-teman. Ini soalnya gue harus pakai gini-ginian nih. Ah, oke, aman. Gak pada mati ya, let's go. Kita kesini aja langsung. Wait. Kayaknya, wah bisa kesini, ada orang disini guys, ada orang di bawah sini guys. Kalau gitu kayaknya gue bakal explore tuh satu biji di sini. Aduh, kena yang sebelahnya gak apa-apa lah. Lagi satu gak apa-apa. Oke, okay. Oh my god, gue lupa. Ini gue siap-siapin zombie di sini. Sabar, yang ini tekanin. Jadi yang siang ini ke bawah, dua ke bawah. Nice, dua ke bawah ya. Gue rasa dua zombie cukup ke bawah. Let's go. Oke teman-teman, tak kabur nih. Kalah gengsternya. Wah, gak bisa guys. Kayaknya harus pengaruh terbawa guys. Salah besar. Zo, polisinya ternyata OP teman-teman. Gue pikir mereka bakalan mati gitu ya. No way, polisinya OP guys.
Zombie-zombie gue banyak yang mati, tapi gak apalah, gak apalah. Mereka lagi parah tuh. Dapet, dapetin, cepet. Polisinya, let's go dapet guys. Dapet, dua ya, bawah juga dapet ya kita ya. Nih, merepotkan sumpah guys, sangat merepotkan nih. Ke atas sumpah nih. Seru banget, makin seru di game sumpah guys. Wah gila banget bacok. No way, zombie gue pada mati. Saatnya kita beraksi kayaknya. No. Sabar. Kayaknya gue mau coba kontaminasiin yang sebelah sini deh. Oh di atasnya ada orang juga nih guys. Tapi guys, gue harus kontaminasiin sebelah sini kalau mau biar dapat banyak. Nah, dapat. Oke, dia mati. Nice. Yang ini gimana cara? Oh, ada ledakan sebelah sini guys. Mati ya. Mati, dapat. Dia dapat. Jatuh. Oke. Sabar dulu sebentar. Wah, tadi salah besar nih gue cuy. Ini kita ledakin deh. Ini aja dulu. Oh iya benar, harusnya tadi gue jangan lewat sini guys. Jadi harusnya ke bawah semua langsung ke sini. Nah ke sini nih, jadi di bokong lewat belakang sini kita harusnya tadi guys. Nah tapi udah terlanjur lah, ya udahlah. It's okay lah ya, udah terlanjur guys. Gak apa-apa. Nah, ini kita ledakin. Bom, oke. Okay. Nice. Cuma zombie gue jadi kurang banyak nih guys tadi gara-gara itu ya. Aduh. Bisa sih ini, dia muter lewat sini guys. Muter lewat bawah sini nih, si yang tadi ini. Bisa sih, cuma tadi gak salah aja gue. Ini gue bakal racunin sebelah sini satu orang lagi nih. Tapi ini gak bisa ambil, ini aja. Kita racunin orang ini satu. Jadi gue pengen dapetin semua ya. Ini udah aman sebenarnya guys, hidupnya udah aman. Tapi gue racunin juga teman-teman. Biar dapat semua maksud gue. Zombie-zombie semua orang jadi kena zombie gitu. Jadi kena virus semua orang gitu maksud gue kan. Next blood. Dar, oke, hajar ya. Udah finish sih, udah berhasil gue. Wah ada orang sih. Ada yang bawa pentungan tuh dia guys. Ah, wah rame ternyata guys, bawa pentungan guys, mati gue. No, salah banget nih. Kita ledakin. Brrrr. Salah banget guys. Ledakin. Oh, ini dia misi fan-nya teman-teman. Nih dapat. Brrrr. Iya, gak mati. Gak hancur loh. Ternyata si... Kalau kenal dakan ya, zombie yang lain, zombie yang apa, orangnya kenal dakan jadi zombie juga ternyata guys. Kok gak mau ya, fan-nya ya? Fan-nya gak mau ledak loh. Oh, ini teman-teman. Sorry, salah. No way. Lagi. Okay, nice. Ini buka sebelah sini. Dadah, hancurin fan-nya. Ternyata challenge-nya cukup sulit nih teman-teman, Wah, gila. Tuh. Dapat. Challenge-nya berhasil ya, guys ya. Kita udah finish. Let's go. Finish teman-teman. Tinggal mau di sini doang. Tinggal mau di sini, guys. Udah kelihatan dia. Dar, rata dah. Mati semua musuhnya, manusianya ya. Cuman zombie gue tinggal 3. Zombie gue tinggal 3 tadi, teman-teman. Kalah soalnya. Gara-gara salah tuh. Gue enggak tahu. Ya, okay lah. Oke okay lah ya. Okay, ini misi ini masih misi yang sama kayak ini guys. Banyak ada yang baru lagi nih. Apa nih? Baru nih. Nah, bro. Lagi loh ini loh bro. Nah, apa lagi bro? Gimana caranya gue bisa ke atas sini? Oh ini zombie ini nih. Ini orang ini. Ini. Artinya orang ini guys. Terus ledakin guys. Ini gue ledakin. Bar, okay, nice. Meledak ya. Gue bakal selesai dulu yang sudah singin dulu kayaknya. Sacrifice unlock. Hah? Terus ledakin lagi nih. Jadi sekarang harus main ledak-ledakan gue coy. Gak bisa asal-asalan. Ledakin sebelah sini, let's go. Masuk ya. Soalnya jalannya zombie gue ntar pada mati takutnya. Oh gue sacrifice dulu. Sacrifice satu sebelah situ. Di sini sacrifice dulu. Kita di sini harus main sacrifice. Kita kekurangan DNA soalnya teman-teman. Ini kita harus ledakin sebelah sini. Bar, oke okay, nice. Oh mereka pada panik guys. Ada sesuatu katanya gitu ya. Bisa gak? Oh, aman, oh kalau kena air gak mati teman-teman. Ternyata kalau kena air gak mati zombinya ya. Caranya kesini gimana caranya coy. Ke atas sini gila. Caranya gimana ini, apa nih. Coba lihat dulu. Dapat. Oh ini zombie overlord. Oke okay, zombie overlord. Ada lagi nih teman-teman, berita lagi ya. Oh katanya ada lagi zombie overlord bisa meledak pokoknya gitu katanya. Harus gua coba gak sih zombie overlord untuk meledak? Kayaknya kita bakal cobain zombie overlord untuk meledak di sebelah sini. Gua suruh situ semua zombinya. Testing aja ini kayak apa zombie overlord kalau gua ledakin ya. Penasaran nih.
testing. Tunggu offload, kita ledakin. Yap. Ah, butuh 6 DNA coy. Ini mati. Nice. Tunggu offload, kita ledakin. Lihat. Wah, gila ledakannya. Sampai ke atas, teman-teman. Kalau zombie overlord ternyata, guys. Oh my god. Tapi yang ini gak kena, cuy. Oh, dia ngeliat. Nah. Dapat teman-teman. Cuman yang atas ini belum mati, cuy. Dia belum mati atas ini, guys. Ah, ya, langsung masuk. Ya. Daripada gue pengen bunuh satu orang lagi yang di atas itu, ya. Gak bisa, teman-teman. Udah langsung masuk ke gameplaynya, cuy. Lo penasaran, guys? Subway Massacre. Wah. Oke, level yang kali ini lebih susah nih, guys. Ini panjang banget. Dia ada yang punya CCTV juga di sini, guys. Ini sangat-sangat berbahaya sekali nih punya CCTV dia, teman-teman. Tuh, lihat deh. Jadi banyak orang juga di sini dan ini enggak ada jalan dia. Gua harus berpikir keras nanti ya. Nah, ini juga, teman-teman. Ada zombie-zombie sebenarnya di sini, di luar sini, cuman dia enggak bisa kita bikin masuk. Tuh, zombie-zombie di luar sini banyak banget. Ada yang lagi makan ban, tuh, makan ban, Pak. Enak, Pak. Enak ya? Enak, pintar. Oke, jadi ini bakalan seru nih. Bakalan pusing dan seru. Oke, ini dapat satu kita ya. Kita langsung buka aja. Kita harus sacrifice tuh zombie di sini. Gua sacrifice tuh zombie. Nice. Kita buka dulu aja. Yap. Kita ledakin di sebelah sini, guys. Set. Bom. Gua enggak tahu sih kalau gua ledakin kayak itu mati gak sih yang zombie-zombie lainnya, teman-teman. Oke, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting kita masuk biar cepet. Kita set ke sini. Ini ke kanan. Set. Yap. Ini gua harus siapin beberapa zombie sini. Sabar. Gua harus ambil beberapa zombie sini karena ini ada jatuh ya. Ini jatuh nih, guys. Kalau misalnya terlalu banyak nanti jatuh, teman-teman. Jadi gua harus enggak boleh banyak-banyak. 1, 2 kebanyakan. Dah, 3 aja. 3 kayak cukup. Nah, orang ini panik, teman-teman. Kata zombie di situ, "Cina, cepetan euy, modalnya." Katanya, "Modal cepetan, modalnya," katanya gitu ya. Panik dia, guys. Bukan jatuh enggak jatuh aman-aman. Lupa, hancurin ya. Hancurin ya. Set. Oke, dihancurin. Drop. Nah, hancur, guys ya. Katanya, "You should see the emergency I have in here." Lu harus lihat ini. Gua lebih penting di sini, katanya gitu ya. Di sini lebih darurat, katanya gitu, guys. Dapat satu orang. Nice. Ya. Mati yang ini, cara mati yang sangat yang terburuk ini, guys. Mati dengan cara lagi modal ya, guys. Aduh, kasihan banget nih orang, sumpah. Sedih banget, kasihan, guys. Oke, sekarang kita kesini, guys. Ini kita buka ya pintunya ya. Kita buka pintunya langsung. Set. Dapetin sebelah sini. Ini kita hancurin. Dengan ini hancur. Tuh, dapetnya. Ini ketutupan sekarang. Sekarang gue bakal sacrifice zombie sebelah sini. Sacrifice dia kepada ke bawah zombinya. Nice. Oke, nah ini yang part yang penting juga nih, guys. Di sini, guys. Gue harus bisa lempar zombinya untuk ke sebelah sana ya, guys ya. Ini biar ke sini, guys. Ini gue harus lempar nih berarti nih. Kalau gini caranya nih. Karena ini enggak bisa nih kalau enggak gue lempar. Sabar. Hap. Oke. Okay. Gue bakal cobain exploit yang ini. Kurang enggak sih? Nah, ini. Kita exploit. Exploit sebelah sinilah. Set. Bam! Meledak. Nice. Lempar 2 ekor. Dapat, teman-teman. Let's go. Oh, ini kayaknya gue harus gue ledakin lagi nih bawa-bawanya nih. Sebentar, gue mikir lu, teman-teman. Lah, ini zombie dari mana, teman-teman? Tar lu. Kok ada zombie di sini nih? Dari mana nih zombinya nih? Gua kagak lihat ada zombie tadi, Pak, perasaan, Pak. Hah? Apa ada yang lewat nih zombinya ya? Enggak tahu lah, bodo amat dah ya. Ini kayaknya gue harus ledakin lagi sebelah sini. Nah, boom. Nice tuh ya. Dapat kita ya. Let's go. Nah, jadi zombie ya. Oh, Madadap Gaming ya. Ini kayaknya kita ke atasin dulu, teman-teman. Kita ke atasin dulu. Wah, seru banget nih, seru banget. Kita ke atasin dulu. Kita sikat tuh zombie orang-orang di sini ya. Ini biarin pada muter-muter dulu aja zombie yang di sini ya. Tapi ini kan ada zombie di sini, gue masih bingung tuh zombie di sini. Dari mana ya zombinya ya? Kok zombie di sini tadi tiga zombie tadi, guys. Kalau kita lihat tadi ya. Oh, ini juga. Bentar, ini juga penting nih. Bentar, gua mikir dulu. Oke, gua tahu caranya nih. Sabar. Oke, gue harus bikin zombie di sini. Nah, gue harus bikin zombie overload di sini. Nah, biarin gitu. Bawah sekarang semuanya ke bawah ya, ke bawah dan semuanya ke kanan. Let's go. Semuanya ke bawah dan semuanya ke kanan. Nah, ini gue harus pakai ledakan kayak ini, guys. Gue harus pakai ledakan nih ya. Coba ya, kita pakai ledakan, teman-teman. Ini gue cepetin dulu. Nice, kita pakai ledakan sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kena nih. Ini harus kena sih. Gue kena. Apakah dia turning into zombie, guys? Are you turning into zombie? Let's go, dia berubah jadi zombie, guys. Dapat kita, dapat.
dapat satu doang sih. Kita satu-satu aja, kita satu-satu biar gak pusing. Nih kita cepetin dulu. Oh, mau kemana anak muda? Dapat ya, serot. Kena, adik-adik kena. Nikmatnya, nikmatnya. Dapat ya, tapi gue harus berpikir nih. Yang sebelah sini gimana cara dapetinnya sebelah sini ya? Gue lagi mikir nih. Ini dia locked up juga nih. Terkurung juga soalnya dia, guys. Locked up juga nih dia, terkurung juga. Kayaknya bisa nih yang tadi. Gini, gue tahu. Yang paling penting yang sebelah sini dulu, guys. Sebelah sini dulu, guys. Kayaknya gue bakal coba untuk nyuruh, kita bakal coba bikin. Nah di sini guys, kita bakal bikin di sini zombie overlord lagi. Zombie overlord ke arah mana ya? Ke arah kanan buat jaga-jaga. Ke arah kanan. Nanti gue bakal dakin. Nah, tapi emang kita butuh sacrifice di sini sih. Butuh sacrifice sih gue sih. Kayaknya gue sacrifice tuh dapetin DNA ya, DNA. DNA pakai buat kita bikin zombinya jadi lebih, jadi yang jenis evolusi baru ya zombinya ya. Oke, jadi gue bakal dakin yang sebelah sini dulu. Nah, dakin sebelah sini dulu. Bam, oke. Sudah dakin sebelah sini juga satu lagi. Set. Bam, oke. Kurang satu, guys. Masih kurang satu, guys. Masih kurang satu, teman-teman. DNA-nya kurang juga. Nah. Masih kurang zombie. Sabar. Waduh, meledak. Nah, oke, terbuka ya, guys ya. Kita sudah bisa lewat ke sebelah situ sekarang. Oke, sekarang gua bakalan simpan zombie di sini. Kita bakal simpan zombie di setengah-tengah sini, teman-teman. Tempat sasaran. Set. Top, zombie simpan di sini. Oke, kita bakal suruhnya ke kanan zombinya. Nice, dia ke kanan ya. Nanti kita bakal dakin di sini, guys. Nanti kita bakal dakin di sini. Sebentar. Ini juga kita bakal bikin zombie di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini, guys. Aduh, kurang, bro. Kita kurang sacrifice. Sacrifice 2 zombie. Kita sacrifice 2 zombie. Nah. Set. Oke. Okay. Jadi kita simpan. Set. Ke kanan aja. Oke. Ini bakal seru nih, karena kalau kita lihat di sini harusnya gede nih, harusnya besar. Jangkauan si ledakannya besar. Wah, nggak cukup, bro. Kita harus sacrifice lagi satu zombie. Kita korbankan lagi satu zombie. Nah. Wah, kurang ke pinggir gak sih? Yang ini nggak kena nih kayaknya nih. Tapi coba. Nah, dia lagi pada di sini. Orangnya lagi di sini, guys. Nah, zombie gue, tapi nggak apa-apa lah. Ter. No. Yang ini nggak kena, guys. No, tapi nggak apa. Dapat. Kena. Let's go. Kena juga dia. Nice. Let's go, teman-teman. Sekarang kita buka pintu ininya. Ini mantap banget sih. Penuh dengan strategi yang level kali ini, guys. Buka, ajar. Madadep gaming, bro. Lezatnya. Seperti masakan Chef Juna. Sekarang gue bakal dakin yang ini. Kita bakal dakin yang ini. Sabar, gue lagi berpikir. Ya, benar-benar kita dakin yang ini. Bar. Oh my god, tapi ini jatuh, guys. Gue gak mau zombie gue jatuh, jadi gue bakal bakin ini. Kita kesini lagi, zombie gue. Ini kalau jatuh pasti mati zombie gue soalnya, cuy. Terlalu tinggi. Nah, jadi caranya gue harus tungguin orang ini dateng. Set, duaan, dia udah berdua. Oh my god, kurang sacrifice, cuy. Tapi cuy, gue sacrificein zombie dulu. 2 ekor. Set. Sekarang kita ledakin. Noh, nyampe, let's go. Ledakin, set. Meledak, teman-teman, dan dia bakal jatuh. Lihat. Ah, dia bakal jatuh. Lihat, jatuh ke bawah sini. Ada yang nyangkut, guys. Ini apa-apaan? Kok nyangkut di sono, teman-teman? Aduh, sebel banget. Tapi nggak apa, guys. Harusnya dia hidup. Nah, kan. Nah, wah, jatuh yang itu, guys. Nggak dapat. Kita kehilangan satu zombie, tapi nggak apa-apa lah. Zombie massacre-nya harusnya berhasil, guys. Misi ini belum berhasil sih, zombie. Subway massacre-nya ya. Tapi massacre-nya kayak ini nih. Nah, dapat. Let's go. Cepetin ya. Dapat lagi satu. Let's go. Tinggal orang-orang yang di bawah sini, guys. Tiga orang ini, guys. Ah, dapat semua nih. Zombinya dapat. Wah, dapat semua nih, bro. Challenge-nya, bro. Harusnya Subway Massacre-nya berhasil nih gue nih. Set, dapat. Dapat. Tinggal satu orang lagi, cewek terakhir. Dapat. Let's go! Rata semua ya. Entar lu kok belum beres. Kok biasanya kalau udah dapat semua langsung beres, kayaknya biasanya langsung beres gitu cuy misinya, cuy. Tapi kan nggak beres, jangan gua sudah kini, jangan gua udah kini coba. Bisa masuk gak dia? Nggak bisa ya. Oh, misinya ini, teman-teman. Find a way out, ya lupa. Misinya tuh kalau kita pause, find a way out of the underground passage. Nah, ini nih. Harusnya ini sih exitnya, tombol exitnya. Nah, berhasil baru. Tiga seri ternyata ya. Nungguin, tapi dapat semua zombie dan challenge-nya berhasil. Gue seneng banget, gak bohong. Gue coba play dulu. So, itu dia video gue hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe sama gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.